Kalong, Kanga, adik, bangun sahur. Ini papa. Nama papa Arsyad. Papa ni loving sangat, tak pernah nak marah-marah kami. Walau kita adik-beradik macam-macam ragam. Kalau korang nak tahu, kerja rumah semua papa buat. Papa lah yang mop rumah. Papa jugalah yang memasak. Papa yang kemas bilik. Sampaikan nak lipat baju pun papa yang buat. Lepas tu, tiap-tiap pagi mesti ada benda yang nak berlaku. Papa, ada nampak buku teks adik tak? Papa, nampak tak pintu dong along? Papa, stokin mana stokin? Nak pergi sekolah ni, Papa. Kang, tak nak pergi sekolah, Kang. Terima kasih. Terima kasih, Papa. Terima kasih, Papa. Papa, kenapa bawa angin ni, Papa? Papa! Apa hal? Apa hal? Itulah rutin adik-beradik tiap-tiap pagi. Korang mesti tertanya-tanya, mana Mama kan? Ha, inilah Mama kami. Nama Mama Asia. Mama selalu terapkan amalan yang mulia dalam diri kami semua. Mama pesan, kita kena selalu membantu golongan yang memerlukan. Tiap-tiap tahun, lepas sembahyang raya, Mama mesti bawa kami ke rumah anak yatim untuk agihkan makanan kepada mereka. Walaupun Mama sibuk uruskan kerja rumah, tapi Mama tak pernah lupa untuk pastikan masa depan kami sekeluarga terjamin. Hebatkah Mama? Papa. Ya, sayang. Tengok ni. Lagi 3 hari nak raya. Baju raya dah beli ke belum? Baju raya? Raya tahun ni paling susah nak cari baju. Sebab biasanya setiap tahun Mama yang jahit. Kak Long dengan Kak Ngah macam-macam fashion pelik yang diorang nak. Sampai pening kepala Papa. Tapi Papa tetap lain kerana kami. Akhirnya kami semua dapat beli baju raya. Terima kasih Papa. Robinson thought it was a good chance to escape. Papa. Kenapa Mama tinggalkan kita? Adik rindu sangat dengan Mama. Sayang, Allah lebih sayangkan Mama tau. Kalau rindu kat Mama, sebagai anak yang soleh, selalu doakan Mama. Sayang, anak-anak semua rindukan sayang tahu. Abang dah cuba dah buat yang terbaik. Tapi tak sama. Tak sama macam ayah buat dulu. Masa sayang buat dulu semua nampak senang. Nampak mudah. Baru sekarang, Abang sedar betapa besarnya jasa dan pengorbanan seorang isteri. Terima kasih, sayang. Terima kasih sebab pernah
jadi sebahagian daripada hidup abang dan anak-anak. Semoga roh sayang tenang kat sana. InsyaAllah. Maka hari ini, bermulalah misi kami adik-beradik. Kak Long ada idea nak buat surprise untuk Papa. Yang lagi best tu, Kak Ngah sampai sanggup sentingkan lengan baju raya dia. Kak Long pula siap buka WhatsApp group untuk operasi hari raya ni. Selesai je plan kami, kita orang tunggu waktu malam untuk pengumuman raya. Bahawa esok hari raya. Papa! Kak Ngah menjerit tunjuk dekat Papa lengan baju dia yang kami sentingkan pakai jarum. Nak tak nak, Kak Ngah paksa juga Papa pergi beli baju lain malam raya tu. Elok je Papa keluar, maka bantuan raya kami pun tiba. Iyalah, kalau kami bertiga je, manalah sempat nak buat surprise raya tu. Barang-barang hiasan pun kami recycle je dari dekor tahun-tahun lepas. Selesai je kami semua buat persiapan raya di rumah, Kak Long terus WhatsApp Kak Ngah untuk bawa Papa balik. Terpinga-pinga Papa. Siapa yang buat semua ni? Selamat Hari Raya! Pa. Pa. Aku minta maaf. Dari hujung rambut hingga hujung kaki. Aku tahu. Aku banyak lepaskan tanggungjawab aku dalam rumah ini. Alung sibuk dengan benda lain. Papa satu-satunya harta yang kami ada sekarang. Maafkan Alung, Pak. Kak Long. Ya. Adik. Papa tak pernah terasa hati tau. Tak pernah sekali pun mengeluh. Membesarkan kamu ketiga tau. Cuma Papa sedih, Papa. Papa takut Papa tak mampu gantikan Mama. Mampu jadi sebaik Mama. Pak, apa Papa sangat macam tu? Papa dah bagi yang terbaik dekat kita orang, Papa. Papa dah bagi segala-galanya dekat kita orang. Kita orang je yang tak pandai hargai Papa. Adik pun minta maaf. Maafkan kami, Pak. Alhamdulillah, semua yang kita orang plan menjadi. Raya kami sekeluarga memang meriah. Semua ahli keluarga berkumpul dekat rumah kami untuk sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan Papa. Memang senyum je Papa sepanjang hari. Kami tiga beradik pun rasa gembira bila tengok Papa kembali berwajah ceria. Kami tetap teruskan amalan jariah Mama yang suka bersedekah. Semoga roh Mama tenang di sana. Amin.